exploding! Oke, assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Bang Vino. Dan gimana kabar kalian hari ini? Gua doain tetap sehat selalu, lancar terus rezekinya, dan jangan pernah semangat sedikit pun ya. Kalian harus gak semangat lah pokoknya ya. Dan gimana pengen banting piring kalau kartu Telkomsel kalian ngelak gak stabil? Pengen banting gelas, pengen ngancurin piring juga kalau saat bermain game online ping kalian tinggi sekali ya, jamming sekali. Gak usah panik karena hari ini admin bakal share APN Telkomsel 4G terup to date buat kalian nih. So gak usah banyak bacot lagi, seperti biasa langkah pertama kalian masuk saja di pengaturan ya. Jangan masuk di kamar mandi, sabun kalian nanti bisa bolong dan mak kalian bisa marah-marah. Lalu kalian pilih kartu SIM dan jaringan selulernya. Dan setelah itu kalian pilih kartu SIM yang kalian gunakan untuk paket internetan ya, atau paket data di sini di HP saya SIM 1. Dan setelah itu pilih nama titik aksesnya. Apabila sudah seperti ini, tambahkan APN baru atau tambahkan nama jalur akses baru. Dan langkah berikutnya yang bisa kalian isi seperti ini untuk di bagian namanya, net strip 8 spasi site. Sit ya, pokoknya kalian samakan seperti ini, bisa kalian screenshot saja untuk lebih cepatnya. Oke, untuk namanya net strip 8 spasi site, kalau sudah kalian simpan saja. Dan berikutnya di bagian APN-nya, di sini kalian isikan internet titik proximus titik be. Bisa teman-teman screenshot juga ya untuk di bagian APN-nya. Yuk sambil di like yuk teman-teman, sambil di subscribe jika kalian baru pertama mampir di channel Abang Ganteng ini ya. Next, kalau sudah kalian simpan, dan berikutnya di bagian proxy kalian kosongin, tidak usah diisi. Portnya juga dikosongkan, tidak usah kalian isikan. Nama pengguna juga kalian kosongkan teman-teman. Oke, di bagian sandi juga kalian kosongkan. Nah berikutnya untuk di bagian servernya, bisa kalian samakan seperti yang muncul di layar berikut ini. Silakan kalian screenshot. Untuk di bagian servernya bisa kalian screenshot seperti yang di layar ini ya. Oke, bagaimana kalau sudah kalian screenshot? Ya udah, kalian simpan saja. Dan berikutnya di bagian MMSC kalian kosongkan, tidak usah kalian isi. Setelah itu untuk di bagian proxy MMS-nya kalian isikan seperti ini, bisa kalian screenshot juga.
Dan kalian bisa cek video setting APN Telkomsel lainnya di playlist saya, sudah saya sediakan. Cek saja di channelnya. Oke, kalau sudah kalian simpan. Berikutnya untuk di bagian port MMS-nya kalian isikan 8080. Dan setelah itu di bagian MCC MNC itu di HP kalian jangan pernah kalian otak-atik ya, biarkan tetap default bawaan HP kalian. Dan jenis autentikasi isikan PAP. Untuk jenis APN-nya isikan default, MMS, SUPL. Next, kalau sudah kalian simpan, dan berikutnya protokol APN-nya isikan IP versi 4 ya di sini. Oke, kalau sudah juga kalian simpan, dan protokol roaming APN sama seperti tadi, IP versi 4. Oke, kalau sudah kalian simpan, dan operator jenis MVNO ini dikosongkan saja, jangan kalian isikan ya. Setelah itu kalian simpan, dan bagaimana work atau tidak work di tempat kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Gila, mantep banget untuk speednya, sangat-sangat mengerikan di bagian downloadnya 16,45 Mbps. Sedangkan untuk di uploadnya mendapatkan 2,53 Mbps dan yang paling penting buat bermain game online nih untuk pingnya ya 42 ms, dan ini sangat-sangat mantep banget teman-teman. Dan bagaimana di tempat kalian work atau tidak work, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan setelah itu saya coba untuk tes game.